Hai, Assalamualaikum semua. Bertemu lagi dalam YouTube channel Pangah Malik. Untuk hari ini, Pangah Malik akan memberikan petua mengenai bagaimana cara menghilangkan bau badan antara rakyat Malaysia ataupun di seluruh dunia mengalami bau badan. Bau badan akan berlaku bila kita berpeluh. Sama ada kita berkumpul di tempat ramai, menaiki lift, menaiki kenderaan awam dan sebagainya. Oleh itu membuatkan kita tidak selesa dan selalu memikirkan diri. Petua yang akan saya berikan ini begitu simple sekali. Tidak mengenakan sebarang wang ataupun produk. Jadi bagaimana caranya? Jom kita saksikan. Kita akan pergi ke bilik air, bilik mandi. Okey, apa yang perlu kita buat? Kita mestilah mandi. Kita mesti mandi dahulu. Jadi saya tunjukkan. Okey, sesudah kita mandi dan dibilas, kita ambil air yang bersih, letak dalam mulut, sembur ke bawah ketiak menggunakan, bukan tapak tangan, gunakan ni, belakang tangan. Nanti saya tunjukkan cara dia, kiri dan kanan, tiga kali sebelah kiri dan tiga kali sebelah kanan. Okey, dah siap. Anda cuba amalkan. InsyaAllah, selepas ini bau badan tidak akan ada lagi. Selamat mencuba.